Nunggu rame dulu ya. Halo, selamat datang di live delivery Wuling EV yang akhirnya sudah sampai. Warna kuning sesuai dengan pesanan. Warna kuning ini keren banget loh ya. Bang, dari ngomong awal lagi. Oh, iya. Oke, 3, 2, 1, yuk. Akhirnya sudah siap diturunkan Wuling REV-nya. Oh, by the way, kalau kalian bingung kenapa ada fatur di sebelah sini, karena kita sambil bikin konten. Sambil bikin YouTube. Jadi mobilnya udah turunin. Oke, turunin, Mas. Lampu mundurnya. Lo kok maju? Ternyata masih mau maju. Gak ada suaranya ya. Mobil listrik gak ada suara aja, biasanya udah ribet sendiri. Wow. Lucu sekali. Lucu banget, guys. Wow. Lurus, Mas. Jangan dirusakin, Mas. Saya belum nyobain. Bagus ya warna kuningnya ya. Kajo Putri, maafkan. No pink kali ini. No pink, oke. Lucu sekali. Cihuy. Yoi, dikasih pita dong. Dikasih pita. Wah, lucu sekali memang ya. Sip, Mas, cukup. Wow. Ada pitanya. Kebus banget nih warnanya biru. Lucu banget. Foto thumbnail dulu, Aitor. Foto pakai kamera tur. Jadi kita itu kalau ketika bikin konten harus bikin thumbnail, ya kan? Ini atur lagi siap-siap mau bikin thumbnail. Ya gak apa-apa, ayo. Mas, izin bikin thumbnail dulu ya. Bikin thumbnail. Oh iya. Color buat mobilnya jadi hijau semua. Ganti dulu dong ini. Jadi warna hijau semuanya. Tahan dulu. Oke. Kita bentar ya, Mas. Foto tour. Kayaknya yang lucu dong kalau gue udah lucu. Ntar hujan. Tumpuk lagi lagi. Oke, kita masih nyala ternyata. Mati ini gimana? Oh, oke. Wah. Masnya mepet banget deh. Gue buka pintu liat deh. Kagak sampai satu jari aja, satu jari. Mepet banner. Wow. Nice. Oke. Okay. Ini udah mati ya sebenarnya? Masih nyala, Pak. Oh, ini masih nyala ya sebenarnya. Kuncinya di mana sih? Ini kuncinya. Ah. Kita cek dulu dari kuncinya. Oke, okay, oke. Okay. Nah. Katanya video jam 4 tayang langsung. Ya enggak gitu dong. Masa jam 4 langsung tayang ya? Tara. Kunci. Oh, masih ada kunci cadangannya yang berbentuk kunci asli. Ternyata ada kunci cadangannya, guys. Tuh. Bentuknya kunci asli. Yang ini kunci beneran ya. Smart key-nya. Kunci cadangannya titip dulu. Boleh. Nih. Pas lah ukurannya. Segede korek api ini bisa kita taruh di kantong. Nah, sekarang matiin. Oh, matiin dari situ aja cukup. Boleh juga. Pamer ya. Dari sini langsung mati. Bisa nyala dari situ? Oh, enggak. Enggak usah aneh-aneh dong.
sini 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 kita ke belakang. Bukanya ini ya? Iya. Nah, nih jadi kalau kalian beli Wuling REV itu dapat paketannya banyak ya. Ini chargernya. Ini charger. Chargerannya dan ini langsung nyolok ke langsung ke listrik rumah aja, tinggal lebih simpel, lebih mudah. Ya, ya. Enggak harus untuk cari ngecasnya untuk ya. Seperti jadi langsung di station, enggak perlu. Jadi di rumah mau dimanapun bisa, gampang lebih ngecasnya. Panjang 2 meteran kali ya kira-kira? Kurang lebih 2 meter. Langsung dicolokkan. Terus kalau misalkan kalian butuh ini apa? Oh, ini kunci toolsnya ya. Iya. Toolsnya. Ini apa nih, Mas? Ini apa nih? Coba kita buka ya, kita buka. Apar. Apar. Sobat apar. Dan segitiga. Sebelah sini ada apa nih? Oh, ini tire. Debat tire. Jadi kalau misalkan mau amit-amit kenapa-kenapa ya. Betul, bocor di jalan jadi lebih. Betul, betul, betul. Nah. Bukan. Itu tepat buat itu chargernya dong ya. Masa hair dryer ya. Nah. Terus kita lihat dari sini. Oh iya. Maaf, maaf. Nah, dalemannya sungguh lega. Wow, lega sekali. Kenikmatan dari REV. Waktu itu udah pernah tes. Oke. Lepas ininya ya. Boleh dilepas kan, Mas? Cara ngepasnya ini ya. Nah, cihui. Wow. Ada dapat plat sementara kan ya? Dapat. Ada dapat. Nah, dapat plat birunya. Ini kita pasang. Karena habis ini mobilnya mau kita pakai. Ini berarti udah enak nih. Oke, mari kita pasang. Bawa obeng. Oh, tolong obeng dulu. Enggak, obeng plus doang. Ini lagi les buat wuling, jangan lupa nanya bahasin dulu. Loh, kita tuh ngetes loh, iya kan, sobat wuling. Sungguh luar biasa ya. Dari belakang sih, dari belakang. Tidak, ini tidak akan di stiker apa-apa. Ini sukses sekali ya mobil ya. Seru ini ya mobilnya ya. Aduh, gemes banget tuh ini. Aaron bisa masuk ke dalam kan. Aaron, abis ini kita akan pakai nganterin Aaron. Jadi kita lihat nanti Aaron apakah senang atau tidak. Menurut kalian apakah Aaron akan senang? Pasti akan senang. Apa netizen berkomentar apa lagi? Aaron tuh baru bangun tidur kan? Kayak lagi makan deh. Oh, ini bang, dock mount-nya mau dipasang ke situ bang. Oh. Tenang, kita akan bikin konten lagi nanti. Tenang, mobil nyampe langsung kita modif. Karena ini harus, ini kan alatnya itu dock teman. Harusnya tinggal kita congkel gitu kalau dock.
Seharusnya. We'll see. Gimana? Oh, dapat apa? Dapat paket Wuling REV. Makanya langsung pamer. Oh, tenang. Emang hanya orang-orang terpilih gitu loh yang dapat duluan. Omobi itu bukan orang terpilih. Makanya dia nggak dapat duluan. Terus diganti knalpot dong. Bukan dong. Kan ini mobil listrik. Dear Den Dimas, besok itu ternyata bakal ada tanggal 10 bakal ada ceremony delivery, handover ceremony. Nah, coba tur. Apa lagi? Baca tur. Baca tur. Sini, udah matiin dulu tuh vlognya, sini dulu, ya enggak? Coba dulu. Fatur Inglais. Apa itu? Baca itu. Handover ceremony. Terus? Senayan Park. Saturday. Hari apa nih? Saturday dia kagak tahu hari apa? Hari Sabtu. Besok hari Sabtu. Tahu gara-gara besok. Pura-pura gak tahu aja. Nih. Ini apa nih? We would like to invite you to experience. Apa artinya? Gak tahu. Udah. Gue kan seru baca. Enaknya gak gimana? Kita potong gaji apa gimana ya? Kita kursusin loh. Suka kasihan gue kadang-kadang kalau fatur. Jadi besok guys, itu bakal ada handover ceremony di Senayan Park jam tanggal 10, meeting point di Parkir Selatan Senayan. Itu apa? Serius gue nanya. Elevated. Elevated apa artinya? Gue udah bingung mau ngomong. Terus kita bakal konvoy besok, dress code casual, colorful, bisa di scan jam 8:30 sampai jam 12:30. Jadi kalau saran kalian mau lihat-lihat, lo kenapa malah nonton? Gue pergi ngevlog. Tuh tadi artinya gajah katanya. Suka capek kan gue? Suka capek gue kadang-kadang overtur. Jadi besok kita bakal seru-seruan bareng pemilik Wuling REV lainnya, karena kita bakal ada handover ceremony. Bakal rame sekali, bakal seru-seruan. Kayaknya bakal lucu banget sih sebanyak itu Wuling REV, sekonvoy rame-rame gitu, semuanya mobil listrik, nggak bikin polusi. Ini kayak bakal seru sekali sih. Berarti kayak Satmori gitu besok. Tapi besok Satmori. Saturday morning drive. Bukan Satmori. Wuling REV. Gak sabar, gimana kalau misalkan habis ini kita cobain aja. Saya sungguh senang sekali loh ini yang dinantikan sudah sampai. Gemes banget sih. Ada prosesornya, kamera mundurnya. Wow. Kita lihat dalam yuk. Fiturnya canggih-canggih loh, ayo. Iya, yeah. Pinter banget anjir, gue disilang selamat siang. Benernya gue udah siap buat jalan. Kalau misalkan gue, taruh AC-nya mati aja dulu. Nah, kalau gue masuk gigi mundur. Bang, nah. Pertanyaannya bagus nih bang. Apa? Itu mobil dibayar konten ya bang, bukan dibayar kontan. I wish bisa seperti itu ya. Ini kalau kita muncut kamera, ada kamera mundurnya. Mobil kecil ada kamera mundur, luar biasa sekali. Driving mode di sini. Ini lagi masang plat ya. Jadi kalau tiba-tiba gua gas, jangan. Atau gua mundur. Luar biasa, ini lucu banget tuh, parking brake, ya kan, ini settingannya banyak banget. Sebenarnya udah pernah gue bahas full, kalian bisa cek di vlog kita. Silih berganti berdatangan, ini adalah situasi siapa anda? Di luar istana lo. Buckingham Palace. Aduh, bahaya. Baru saya pengumuman. Mas, shh. Pembahasannya bahaya.
Udah lah, gue udah siap nih. Kita langsung ke Bandung apa? Pakai Wuling REV-nya. Enggak, dong. Ini kan long range. Jadi berapa ini bisa berarti? 300 kiloan, 300 km bisa nyampe nih. Kira-kira itu sejauh apa berarti? Kayak mana ke mana? Jakarta Bandung PP kali ya. Wah, kan. Ayo, ayo kita udah nih. Ini kalau gue ketabrak ya abang ya. Jangan ditanya. Takut gue. Tapi ini fiturnya lengkap sekali loh teman-teman. Tuh ada Google Map, ada Maps-nya. Terus ada settingan-settingan kendaraan, kontrol kendaraannya. Sini, kontrol kendaraannya banyak banget nih. Kontrol remote tuh buka jendela, tutup jendela. Terus ada fungsi perbaikan wiper, ESC. Terus ada pengaturan yang lainnya. Efek suara lah. Wah, wow, bagus ya. Ya. Nengok dulu. Pokoknya ini luar biasa banget ya, teman-teman. Desainnya itu versatile banget. Jadi itu sangat-sangat stylish. Ya kan? Sangat stylish. Terus tentunya, Wuling REV ini, dia itu zero emission, teman-teman. Ya kan? Dan handlingnya tuh oke banget. Jadi kita tuh driving with style gitu tuh asik banget, teman-teman. Terus dia juga ada smart interconnection. Jadi ini bisa nyambung ke HP, ya kan? Dan kalian tahu lah betapa canggihnya Wuling yang bisa buka kaca pakai perintah dan sebagainya. Bener-bener oke banget. Go with the extra mile. Kalian bisa pakai yang long range ini bisa sampai 300 km. Tentunya ada easy home charging juga, kayak tadi udah gue kasih lihat, tinggal colokin, ya kan, ke rumah, dia langsung ngecharge, baterai langsung terisi. Terus, udah gue bilang tadi juga, ada bundling package-nya, jadi ada chargernya, ada adapter, ya kan. Banyak banget yang kalian dapetin ketika kalian beli si Wuling REV ini. Dan tentunya, baterainya itu safety banget, karena sudah dites di pabrik dengan standar yang oke. Jadi kalian gak usah takut. Pokoknya kalian tenang aja ketika kalian beli Wuling REV ini. Ini sebentar lagi kita harusnya udah siap jalan sih. Ini mobil udah nyala sih sebenarnya, cuman gak apa. Kita keluar yuk. Seru sekali juga, gue mau baca komentar-komentar. Dan tidak lupa teman-teman, ya kan, mobil ini ketika kalian beli karena ada bundling package tadi. Oh iya, lupa masuk vlog juga. Dan ketika kalian beli Wuling REV, katanya ada bundling package banyak tuh kan. Nah, kalian juga gratis tambah daya listrik di rumah kalian. Terus juga dapat kabel output sekitar 5 meteran, kabel charger. Itu oke banget loh. Gratis tambah daya tuh bener-bener luar biasa banget. Jadi kalian nggak usah takut-takut, karena misalnya itu ada biaya tambahan apa dan sebagainya. Nggak usah takut, teman-teman. Kalian beli Wuling REV, kalian sudah di take care sama Wuling, asik. Di take care sama Wulingnya. Ya kan? Dapat power socket box juga dan adapter juga. Pokoknya ini mobil paket komplit. Paket komplit. Ada pertanyaan apa lagi dari netizen? Rp2.000 lepas bang COD sekarang. Punten nih maaf, kan? Punten nih. Gua aja belum ngerasain nih mobil yang punya sendiri. Yang kemarin sih emang beda. Yang kemarin kan kita di test drive. Kalau yang ini bukan. Ya ada yang tanya lagi bang. Ah.
Katanya kalau wuling ditiup bisa bunyi ya? Beda. Itu suling. Suka gitu deh netizen kita yang budi. Ada nyamuk. Gak. Gak usah kasih ide aneh-aneh. Jadi kalau mau udah selesai mau ngunci. Bagus ya klaksonnya ya. Lucu loh klaksonnya loh. Sungguh luar biasa. Lucu banget ini. Gimana mas? Obengnya. Oh. Kunci 10. Lagi beli apa mau? Belum mas. Kunci 10 tuh kunci. Baut. Oh ya. Ada itu. Tenang. Bisa muat. Kayaknya bisa muat apa ya? Banyak sih. Boleh. Ini aja. Loh, kegedean. Boleh dong, ayo dong. Kita lihat ke belakang. Ternyata bisa dilipat ya. Bisa. Ini bisa buat jualan loh kalau misalkan gara-gara belakang ini luas banget. Ini bisa buat jualan kalau misalkan hari Minggu gitu kan. Kita jualan produk-produk gitu. Ini bisa banget nih, luas soalnya. Oh, jadi kayak Starlink juga bisa pakai ini ya. Gua suka sih idenya Starlink yang eco-friendly gitu kan. Yeah. Starlink yang kayak gua tuh memikirkan environment banget gitu. Ini bisa nih. Entar dulu. Starlink kan emang udah pakai sepeda ya. Dia udah eco friendly banget ya sebenarnya ya. Bagus sih gede. Sungguh luar biasa mobilnya. Gimana guys? Kalian suka apa tidak? Live seperti ini delivery Wuling Air EV-nya. Gue sih suka banget ya. Kenapa ya gue selalu suka ketika delivery begini ini sungguh menyenangkan sekali loh. Apa kalian tidak? Coba gue pengen baca komentar lagi. Saran bodinya dikasih stiker Go with Buriamcar. Menarik. Ada yang stiker Happy Family kan? Stiker Happy Family yang model-model yang di sini ya. Bapak, ibu, berarti gue, Kajo Putri, Eran, gitu kan. Ide-nya sungguh kreatif loh. Ada apa lagi? Ya, kan Starlink udah eco-friendly, bener juga sih. Cuman pegel, kalau ini gak pegel. Betul. Kita lihat lagi, ada pertanyaan apa lagi? Kalau parkir di supermarket, bayar gak bang pakai mobil listrik? Ya terserah supermarket, ya gak ada hubungannya sama mobil listriknya. Suka gitu deh, tester di Sentul. Menarik juga. Atau ini kita pakai touring ke Lombok aja gimana ke Mandalika langsung. Kayaknya bisa loh. Boleh. Bang, pakai Jordan kuning biar cocok katanya. Oh iya, foto. Ganti sekarang. Ganti. Tolong. Okay. Kita ambil dulu sepatu kuningnya. Karena kebetulan enggak yang kuning. Karena kebetulan saya cuma punya satu sepatu kuning. Dua sih sebenarnya, cuman yang satu Un Ice. Balapan sama Omobi. Mana punya Omobi? Velg tambah dop bullet. Nah, Rip. Ambil velgnya, Rip. Oh, iya. Tenang. Langsung kita kasih lihat aja modifannya seperti apa. Ini gua saking barunya gue belum familiar sama sistemnya. Kok gue injek kremnya. Nah,
Anti jernih enggak ada. Nah. Ya bukan dong. Bukan kuning yang itu. Itu sepatu badminton satu kan? Ya beda dong. Enggak ada. Tahu jernihnya di mana? Aduh. Bentar guys. Kita menyesuaikan. Karena ini sama kuning-kuning semua kan, ya kan? Jadi kita menyesuaikan dulu. Yang paling gampang yang ini aja. Aduh. Duh. Nah. Kita menyesuaikan warna sepatu dan warna mobil. Sungguh luar biasa loh ini. Lu casnya pakai Type-C atau micro USB? Ya nggak gitu dong. Nah. Tur, pegang tur. Yoi. Nah, itu dia. Sepatu udah kuning kan? Udah moon ice. Tadi dulu. Yang tanggung jawab sama kamera itu siapa ya? Orang itu. Eh. Itu ngevlog. Jadi sepatu Jordan-nya enggak ada. Suka gitu emang. Kadang-kadang pengen gua enggak usah gaji sebulan. Suruh nyari sepatu Jordan-nya enggak ada. Baterainya alkalin atau bensin? Bukan dong. Lithium. Cepetan, Ella. Suka gitu emang. Bentar. Nge-lag. Kok nge-lag? Kau udah mulai lagi. Aduh, kita ulang buat vlog. Ulang. Oke, 3, 2, 1, yuk. Sepatu sudah ganti kuning moon ice. Sama kan? Sudah ada parts moon ice di sini. Gila enggak sih? Gue kayak anak itu culture banget gitu. Tada! Ya udah kayak lucu enggak? Ya enggak dipasang sekarang sih. Karena besok masih ada seremoni. Kalau tiba-tiba gue didadain sendiri kan enggak lucu ya? Yoi gak sih? Moon ice banget-nya. Tara, kuning. Katanya pakai ban white wall. Ide yang lucu pakai ban white wall. Ide yang lucu. Coba. Pernah gak mas? Ya udah. Jadi live Instagram sama tek waktu aja. Tapi yang jelas gimana ide gue? Lucu kan? Lucu gak? Kalau lucu di like. Di like, komen lucu apa enggak. Gimana guys? Lucu apa enggak? Udah mas? Masih berusaha? Wih. Lucu sekali ya. Ada pertanyaan apa lagi dari netizen yang budiman? Kasih stiker moon di body samping. Tenang. Enggak, stiker moonnya nanti di belakang, di sini. Sekitaran sini, di belakang sini nanti kita kasih stiker moon. Kaca film, kaca filmnya bening apa enggak guys? Bening. Coba kasih. Bening. Hah? Bening.
Tadinya sebenarnya gue pikir gue tuh pengen ini jadi putih, jadi white roof. Kamu bisa diganti baku? Apa? Ya enggak, pakai stiker dong, Tur. Oh, pakai stiker. Tur, malu Tur ada orang Wuling, Tur. Terus pasang ban MT katanya. Ya bukan pasang ban MT dong. Eh, masang pasang belakang. Silakan, silakan, silakan. Kalau pasang ban MT gitu jadi off-road ya saya ya. Keren loh sudah di sini semua. Jadi sore ini mau dibawa kemana jalan-jalannya? Rencana sih mau ke Ubud. Atau ke Pantai Sanur mungkin. Habis ini sekarang jam berapa? Jam 15.20. Sebentar lagi saya sudah harus mengantar Eren vaksin. Jadi kita siap-siap dulu. Habis itu kita akan nganterin Eren vaksin. Lo ikut. Tapi kameranya jangan ditinggal. Closing, closing. Jadi waktu itu ya, gua ngajak dia bikin konten sekalian nganterin Eren vaksin. Bayangin nih kalian lagi di klinik kan, terus tiba-tiba dia tidur aja di ruang tunggu, kameranya ditaruh di sebelahnya, habis itu ditinggal. Aman, ada CCTV. Emang brilian banget, Fatur. Sungguh brilian. Parah. Jadi teman-teman, sekian dulu aja untuk live delivery-nya, untuk Wuling REV. Jangan lupa nonton vlognya, kapan tayang? Kapan tayang? Nanti dijadwalin ya. Secepatnya akan tayang. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. Oh iya belum. Kesini. Salah itu ending itu ya. Pokoknya yang live IG, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Vlognya belum selesai, masih mau lanjut dulu vlognya. Bye bye. Bye bye.